sokli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat pertama yaitu jumlah tromol sampai malam ini, malam ke-8, Rp700.000. Total jumlah malam ini sampai malam ini 6.415.000 rupiah. Semoga amal dari bapak dan ibu yang diberikan akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklumat yang kedua, saya ingin menyampaikan petugas salat tarawih pada malam ini yang Bilal insya Allah dikumandangkan oleh Bapak Nur Abidin Butung, insya Allah akan disampaikan Ustaz Imam Subekti dan Imam insya Allah Ustaz Saifuddin. Demikian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yang dalam tiga kemuliaan di dalam Rasulullah SAW,
ufirlahu ma aqadda ma min dhanbi wa man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ufirlahu ma aqadda ma min dhanbi. Ini adalah hadis di mana kita diberikan kebaikan di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ufirlahu maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kecuali dosa yang sangat besar harus bertaubat, termasuk adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah perbuatan yang tidak kita ketahui, namun pada dasarnya kita mengetahuinya. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, seandainya ini contoh kecil, seandainya Bapak sekalian kepalanya pusing, kemudian atau vertigo disebutnya, terus minum obat Bundren, Dipologin, asal jangan bukan Pantogin saja. Itu semuanya adalah bagaimana kita apabila kita sehat daripada sakit kepala, maka kita mengusap. Yang menentukan adalah kesembuhan adalah Allah, bukan karena Dipologin ataupun Bundren. Kalau kita beranggapan setelah minum Bundren kita sembuh daripada sakit kepala kita, maka perbuatan kita dikategorikan dalam perbuatan syirik kepada Allah. Oleh sebab itu kita banyak bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita merasakan minum Dipologin atau Bundren, maka kita tidak sehat dari Bundren tersebut, tapi adalah karena Allah Taala. Wa idza maratu fa yasmin, apabila kami sakit maka Allah akan menyembuhkannya. Jemaah sekalian, yang kedua adalah man qoma ramadana iman wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengerjakan amalan di bulan Ramadan, baik itu siang ataupun malam, dengan mengharap pahala dan iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah mengatakan man qoma, semuanya adalah mengatakan adalah semua ibadah, baik itu berzikir, membaca Al-Qur'an, kemudian berselawat atas Nabi. Kemudian daripada itu, hadis yang ketiga adalah man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ufirlahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan amalan di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh sebab itu sekalian, apabila Bapak sekalian tidak pulang kampung, diharapkan bisa menghidupkan malam di malam 10 terakhir bulan Ramadan, karena pahalanya adalah sangat berlipat ganda. Jangan sampai menjadi tempat yang tadinya penuh menjadi kosong, dan jangan sampai yang terbiasa kita baca Al-Qur'an kita sibuk dengan kehidupan, dengan membeli daripada peralatan ibadah, kemudian membeli daripada makanan dan fitri yang lainnya. Semua adalah kita persiapkan untuk bisa mengakhirkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dikhawatirkan, termasuk saya khawatir yang sudah berusia 50 tahun, khawatir tahun depan saya tidak bisa menjumpai di bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini adalah kita mendapatkan Ramadan hari yang ke 9. Berarti umur kita sudah diambil 9 hari untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga umur kita semakin berkurang bukan semakin bertambah. Demikian Bapak sekalian yang akan sampaikan, karena kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan ini, maka saya berharap pada jemaah sekalian untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian